Dan sekarang kita akan nostalgia kembali ke era 90-an. Anda pasti mengenal tokoh Lupus. Dan lahir dari serial novel, cerita Lupus hadir di layar bioskop dan juga sinetron TV. Kini Lupus hadir kembali dalam sebuah film berjudul Bangun Lagi Dong, Lupus. Baru ya? Si Lupus. Lupus, Pak. Jaga nama baik dan martabat sekolah ini. Siap, Pak. Tak kena. Sama. Kasih cinta. As friends. Film ini merupakan kisah persahabatan, peduli lingkungan, peduli keluarga, dan komedi yang dibalut kisah romantis antara Lupus yang dibintangi Mikdat Audasi dan Poppy yang dibintangi Acha Septiasa. Penonton pun dibuat tertawa dengan aksi kocak pemeran Gaek, Didi Petet, dan Deddy Mizwar sebagai Zairin, sang kepala sekolah yang saat ini merupakan wakil gubernur terpilih Jawa Barat. Yang menarik dari film ini adalah Eko melibatkan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang juga merupakan rekan sesama politiknya di Partai Amanat Nasional. Pasalnya dalam film ini Lupus dan sahabatnya membuat gagasan tentang Go Green yang diadakan oleh Kementerian Kehutanan. Film yang layak, pantas, wajib ditonton ya, apalagi oleh generasi muda. Saya kira ya, film yang kreatif, apalagi bicara mengenai lingkungan ya, saya kira penting sekali. Bagus, sangat inspiratif dan bagus untuk anak-anak muda kita. Lalu bagaimanakah hasil Lomba Go Green yang diikuti Lupus dan para sahabatnya? Anda dapat menontonnya langsung di bioskop yang sudah tayang. Yolanda Putri, Alan, Metro TV.